Shalom, haleluya. Senang sekali menjumpai semua kasih Tuhan. Bersama saya, bersama aku semua, saya berada di dekat Danau St. Louis, di daerah Banff, di daerah Kanada, negara yang luar biasa diberkati Tuhan. Saya menyampaikan pesan firman Tuhan hari ini, terambil daripada Kejadian 1 ayat yang 1. Pada mulanya Allah, dan Allah itu menciptakan langit dan bumi. Amin. Kekasih Tuhan, pada mulanya, in the beginning, yang awal, yang pertama adalah Allah. Dia adalah Alfa dan Omega. Waktu kita mengenal Allah, maka kita mengenal pribadinya sendiri. Pribadi Allah pencipta langit dan bumi. Mencipta segala sesuatu. Anda lihat alam begitu indah. Alam yang begitu luar biasa. Salju, gunung, begitu luar biasa diciptakan. Maha dahsyat. Allah yang menciptakan kita. Allah yang menciptakan segala sesuatu adalah pada mulanya Dia. Yang pertama pesan hari ini adalah Tuhan mau Anda mengenal Dia sungguh-sungguh. Mengenal akan kebaikannya. Mengenal akan kuasanya. Mengenal akan pribadinya. Berapa banyak Anda hanya mengagumi ciptaan Tuhan. Wow, gunung salju, ciptaan pohon, alam semesta, semua luar biasa. Tapi banyak Anda tidak pernah menyadari bahwa sebalik semua itu adalah Sang Kreator, Sang Pencipta. Dan waktu Anda mengenal Pencipta itu, dan Pencipta yang Anda kenal itu adalah Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah Firman, dan Firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi waktu Anda mengenal Allah, tidak ada jalan lain Anda mengenal Allah selain mengenal dalam Yesus Kristus. Waktu Anda mengenal Yesus Kristus, Anda mengenal Allah. Dan waktu Anda mengenal Allah, haleluya, Anda mengenal pribadi Sang Pencipta, Sang segala sesuatu, Kreator yang mencipta segala sesuatu yang luar biasa, yang indah, yang dahsyat ini. Yang kedua, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Waktu Anda dan saya menghadapi segala sesuatu yang kita hadapi, dan bertemu Sang Pencipta, yaitu Yesus Kristus adalah Firman yang hidup, Firman yang berkuasa, Firman yang berdaulat. Anda dan saya harus menyadari bahwa kita adalah ciptaannya. Dia adalah pencipta. Dan Dia mengapa mencipta manusia serupa, segambar dengan Dia, Imago Dei, supaya kita bisa berfellowship dengan Dia. Waktu kita mengenal Yesus, kita menyembah Yesus, maka Anda mengenal pribadinya. Dan waktu Anda mengenal Dia, Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan hadir lewat Roh Kudus-Nya. Dan waktu engkau mengenal Yesus lewat Roh Kudus-Nya, hidupmu diberkati Tuhan, hidupmu diangkat Tuhan, hidupmu dipulihkan oleh Tuhan. Kalau engkau sakit, saya percaya engkau akan disembuhkan karena Dia pencipta. Waktu engkau mengalami masalah, Dia bertanggung jawab, Dia memulihkan segala sesuatu karena Dia Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Pesan hari ini, saya mengajak Anda sungguh-sungguh cintai Yesus, layani Yesus selama-lamanya. Dia adalah Alfa dan Omega, yang awal dan akhir. Saya mengajak Anda di tahun 2024 ini, makin cinta Tuhan, layani Tuhan, mengasihi Tuhan segenap hatimu selama-lamanya. Tuhan Yesus berkati Anda semua. Selamat darimu, selamat beribadah di Gereja Betin Bapak Rebukat. Tuhan Yesus berkati Anda semua. Shalom. Haleluya.